Hai teman-teman, ini aku lagi di perjalanan mau ke arah Pandeglang ya. Nah, itu stadion baru, Stadion Banten yang baru rampung di Jalan Baros. Ini macet banget ya, karena ini hari weekend. Ini kita baru berangkat. Berangkat dari rumah jam 3 lewat. Ini cuacanya agak mendung. Tuh, macet banget kan? Merayap. Nah, itu di bawahnya ada sungai. Ini kita bawa mobilnya kecepatan biasa, cuma ini durasi videonya saya percepat. Jadi kelihatannya agak kencang ya. Tapi aslinya enggak, ini biasa aja. Sebelah kanan tuh jalannya merayap banget. Sebelah kiri ini agak mending ya. Ini kita mau antar pesanan pelangganan kita karena kita punya usaha dan ini mau antar pesanannya. Tuh, langitnya mendung banget kan. Biasanya itu kelihatan gunungnya, tapi ini ketutup awan ya. Sebelah kanan jalurnya kesel banget ya, itu macet banget. Pasar kan wis. Lewat dari. Sebelah kiri mendingan nih. Terus sebelah kanan juga, belakang mah enggak macet. Mendung ya, itu awannya. Itu bus murni ya, siapa yang nggak tahu bus murni. Ini udah rintik-rintik gerimis. Nih, udah dikit-dikit gerimis. Mulai dikit-dikit juga jalannya. Karena di depan juga ada mobil mogok.
cuaca. Ini masih jauh banget. Udah hujan ya. Ini udah agak reda hujannya. Dan gerimis-gerimis dikit. Ini juga langitnya udah agak cerah. Di Pandeglang ini destinasi wisatanya banyak banget ya. Yang mau main ke sini, ayo main. Ada puncak, ada curug. Pokoknya kalau buat foto-foto bagus, itu udah kelihatan gapuranya ya. Selamat datang di Pandeglang. Ini sekitaran jam 4:30. Nah, ini nih jam 5 lewat. Ini gunungnya udah kelihatan, langitnya udah enggak mendung lagi. Tuh. Selamat datang di Kota Wisata Pandeglang.